Now pay attention. One. Go! Shut up, Green! Woo! Not bad, huh? Okay. Hai sobat, bertemu lagi bersama gue Rui di Indonesia Raya Channel, channel pemula yang mencoba berkreasi. Semoga sobat-sobat semua disehatkan selalu dan banyak rezeki, amin. Sebelum Rui lanjutkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Kali ini Rui akan membahas superhero DC yang mungkin sobat-sobat belum terlalu mengenal sepak terjangnya. Green Lantern, istilah Green Lantern mengacu pada sekelompok pahlawan super DC yang semuanya memperoleh kekuatan mereka dari cincin alien. Cincin itu memberi penggunanya kemampuan untuk menciptakan struktur apapun yang dapat mereka bayangkan dari energi cahaya, serta kekuatan terbang dan aura pelindung. The Green Lantern memiliki sejarah panjang dan aneh sebagai salah satu seri buku komik tertua sepanjang masa. Permainan video Green Lantern, film, dan bahkan permainan slot online dapat ditemukan di kasino yang terdaftar di situs seperti Casino Countdown. Berikut ini adalah daftar 30 fakta menarik Green Lantern yang harus sobat ketahui. Wow. Okay. Pertama, karakter Green Lantern pertama kali muncul pada tahun 1940, hanya 2 tahun setelah sang legenda DC Superman. Kedua, Green Lantern pada versi 1940 Alan Scott mempunyai kelemahan yang aneh, tidak dapat menggunakan kemampuannya melawan kayu. Ketiga, setelah mengalami penurunan penjualan, DC Comics memulai ulang seri Green Lantern pada tahun 1959, dengan Hal Jordan sebagai Green Lantern yang baru. Keempat, kemampuan Hal Jordan tidak bisa digunakan untuk melawan apapun yang berwarna serba kuning. What? Okay. Kelima, kelemahan lain dari cincin termasuk jika pengguna memakai narkoba, termakan kemarahan, dan masa pakai baterai cincin yang agak singkat. Keenam, Green Lantern karya Alan Scott ditata ulang sebagai pria gay dalam reboot 2011 dari alam semesta fiksi DC dalam upaya untuk membawa keragaman ke alam semesta DC. Seriously, what the fuck are you doing? Ketujuh, berbeda dengan anggota Green Lantern Corps lainnya, Alan Scott menciptakan cincin kekuatannya sendiri dari sebuah lentera yang berisi kekuatan mistik dari luar bumi. Kedelapan, The Star Heart, artefak kuno yang dibuat oleh penjaga alam semesta, adalah entitas kosmik yang memberi cincin kekuatan hijau kekuatan mereka. Okay. Kesembilan, Green Lantern bukanlah satu-satunya orang yang mempunyai kekuatan hijau, karena itu adalah gelar bagi mereka yang memiliki cincin kekuatan dan merupakan anggota Green Lantern Corps, pasukan keamanan intergalaksi. Kesepuluh, planet hidup adalah anggota Green Lantern Corps. Iya. Oke. Kesebelas, ada juga anggota Green Lantern Corps yang merupakan seperti persamaan matematika yang peka secara harfiah, persamaan matematika yang sangat kompleks sehingga dapat mengekspresikan emosi. Ke-12, dalam serial animasi kartun Duck Dodgers, Daffy Duck memiliki cincin kekuatan hijau. Emang apa sih nggak boleh? Ke-13, ada 8 korps lentera yang berbeda. 6 diantaranya menggunakan emosi yang berbeda untuk memberi daya pada cincin mereka, sedangkan korps lentera putih dan hitam menggunakan perwujudan hidup dan mati untuk memberi daya pada cincin mereka. Ke-14, film Green Lantern 2011 yang dibintangi oleh Ryan Reynolds ini awalnya direncanakan menjadi film komedi yang dibintangi oleh Jack Black. Ke-15, Quentin Tarantino didekati pihak studio tentang penyutradaraan film Green Lantern, tetapi dia menolak. Ke-16, Kevin Smith juga didekati untuk menulis naskah film Green Lantern, tetapi dia menolak. Oh, hell no. Ke-17, Warner Bros. Telah mengumumkan bahwa film Green Lantern akan direboot pada tahun 2020, tetapi tidak jadi. Ke-18, karakter Ryan Reynolds dalam film Deadpool 2016 mengutip, "Tolong jangan membuat setelan super hijau," atau bahkan animasi ini adalah sindiran untuk peran Reynolds sebelumnya sebagai Green Lantern dan kritik ditujukan pada setelan animasi karakternya yang buruk. This is not okay. This needs to stop now. Ke-19, seekor anjing, bintang laut, sopir taksi, dan orang Eskimo bernama PFS termasuk di antara teman-teman aneh Green Lantern. Ke-20, Sinestro dari The Sinestro Corps, musuh bebuyutan Hal Jordan, pada awalnya adalah mentor Hal Jordan dan anggota Green Lantern Corps. Damn!
Ke-21, Rod Lopvan adalah anggota Green Lantern Corps yang memakai lencana lonceng di dadanya, bukan lentera. Ini karena ras Rod Lopvan buta dan tidak memiliki konsep cahaya, jadi mereka memakai simbol yang mewakili suara. Ke-22, Alfred Bester, seorang penulis fiksi ilmiah terkenal, menulis sumpah yang diucapkan Hal Jordan untuk mengisi daya kekuatan cincinnya. Ke-23, DC Comics hampir menjual hak penerbitan Green Lantern kepada pesaing mereka, yap, Marvel. Ke-24, Dr. Spectrum, supervillain yang diciptakan oleh Marvel, memiliki kemampuan yang mirip dengan Green Lantern, terutama, ia memiliki kemampuan untuk memproyeksikan konstruksi energi cahaya dari permata di tangannya. What? Ke-25, Green Lantern telah muncul sebagai karakter pendukung dan judul di sejumlah video game, termasuk Green Lantern, Rise of the Manhunter untuk PlayStation 3 dan Green Lantern Video Slot. Ke-26, Iron Lantern, seri yang diterbitkan oleh Amalgam Comics pada tahun 1997, menggabungkan kemampuan dari Iron Man dan Green Lantern. Oh my god! Wow! Okay. Ke-27, Cincin hanya memilih Hal Jordan karena dia adalah kandidat yang paling cocok, Guy Gardner. Seorang guru, adalah kandidat kedua yang paling mungkin memakai cincin itu, tetapi dia tidak mencapai status Green Lantern sampai debutnya pada tahun 1968. Ke-28, ada banyak yang menjadi Green Lantern dari bumi, tetapi tidak ada satupun yang perempuan sampai Jessica Cruz terpilih pada tahun 2013. Wait a minute. Who are you? Ke-29, meskipun kekuatan Green Lantern tampaknya tak terbatas, inkarnasi terbaru, seorang Simon Bass, dia memegang pistol. Ke-30, Simon Bass adalah orang Lebanon, dan dia memiliki tato kata keberanian di lengan bawahnya dengan tulisan Arabik. Nice. Good job. You must ignore your fear. Oke sobat, Rui rasa pembahasan yang sangat menarik ini, Rui cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dan terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jika ada saran dan kritik, silakan sobat tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi untuk selalu menemani gabut kalian. You wanna be a man, huh?